Nah, tadi kan lulus sekolah, iya. terus habis manggal kira-kira ada acara ke kampus ya? Kayaknya sih ada, tapi nggak apa-apa kan? Kalau nggak salah hari Sabtu. Dapat dari anak OSIS. Karena itu aku bingung. Bingung apa? Bingung nanti buat acara itu mau pakai baju apa? Bebas mau pakai baju apa juga. Kalau mau bebas aja terserah. Iya, aku mau nanya nih. Nanya apa? Kan aku punya kemeja sama kaos. Kalau buat acara kayak gitu lebih bagus pakai kemeja atau kaos? Emang kamu punya berapa kemeja sama kaos? Punya 4 kemeja sama 5 kaos. Oh, kamu punya 4 kemeja sama 5 kaos. Jadi kalau totalnya kan 9. Ya tinggal pilih aja. Iya, dinginnya tuh pakai kemeja atau kaos? Mending pakai kemeja aja, kan biar kelihatan formal. Nah, tadi udah pakai kemeja, pilih aja kalau kamu suka kamu. Iya sih, oke deh, makasih. Sabtu besok, Rizky ada acara ekspo kampus di sekolahnya. Ia sangat bingung untuk memilih baju. Karena ia punya 5 kaos dan 4 kemeja yang tidak bisa digunakan bersamaan. Apa yang harus Rizky lakukan? Kira-kira ada berapa ya peluang yang bisa Rizky gunakan? Karena Rizky punya 5 kaos dan 4 kemeja yang tidak bisa digunakan bersamaan, itu berarti Rizky punya 9 peluang untuk memakai baju yang berbeda untuk Expo Kampus besok. Sekian, terima kasih.